Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tanjung Jabung Timur mendatangi kantor Bupati Tanjung Jabung Timur pada Senin pagi 19 Februari 2018 untuk melakukan orasi dan menyampaikan aspirasi mahasiswa. Dalam aksi demonstrasi tersebut, mahasiswa membawa spanduk dan karton yang bertuliskan tuntutannya. Di antaranya yaitu pemberian beasiswa, minimnya lapangan pekerjaan, dan dukungan pembentukan organisasi mahasiswa daerah. Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto didampingi Wakil Bupati, Sekda, Kepala Dinas Pendidikan menemui mahasiswa yang berdemonstrasi untuk berunding dan mempersilahkan mahasiswa masuk ke kantor Bupati. Dialog yang dilakukan di aula kantor Bupati berlangsung lancar. Bupati langsung mempersilahkan mahasiswa menyampaikan aspirasi. Bupati juga langsung menanggapi aspirasi mahasiswa satu persatu. Aksi demonstrasi tersebut juga mendapat pengawalan dari personil kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur dan aksi berjalan tertib, aman, dan lancar. Mahasiswa Tanjung Jabung Timur yang pada hari ini kami merasa belum begitu ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Bapak Bupati sekalian yang terhormat. Dari Jambi, Hendrianus Tribrata TV, salam Tribrata. Yang ingin menyampaikan aspirasi kami.